Asnawi Mangkualam diusir wasit, Jeonnam Dragons dibantai Gyeongnam 5 gol tanpa balas. Pemain Jeonnam Dragons asal Indonesia Asnawi Mangkualam terkena kartu merah di lanjutan Liga 2 Korea Selatan. Hukuman kartu merah tersebut diterima Asnawi saat memperkuat Jeonnam Dragons melawan Gyeongnam di Gwangyang Football Stadium pada Minggu 5 Maret 2023 sore. Mantan pilar lini pertahanan PSM Makassar itu diganjar kartu merah pada menit ke-25. Wasit mengeluarkan kartu merah untuk Asnawi Mangkualam setelah melakukan pelanggaran cukup fatal. Dia terlambat ketika merebut bola dari kaki Kang Hili. Saat kartu merah keluar dari saku wasit, Jeonnam sudah tertinggal 0-1 dari Gyeongnam berkat gol Won Ki Jong di menit 16. Kemudian setelah Asnawi keluar lapangan, situasi semakin terpuruk. Jeonnam Dragons sejatinya mampu tetap mengamankan skor 1-0 hingga babak pertama berakhir. Akan tetapi beda nasib pada babak kedua, tim Asnawi kebobolan 4 gol lagi. Hasil laga tersebut membuat Jeonnam Dragons terpuruk pada dasar klasemen Kaligs 2. Mereka duduk di dasar klasemen dengan raihan 0 poin dalam 2 laga.